Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat ya. Oke, kali ini kita akan bermain Bill IQ. Saya akan mau menjelaskan bagaimana sih cara jadi host atau daftar di aplikasi IQ ke agensi atau di aplikasi akun. Nah, aplikasi ini tentu saja legit banget ya, bisa menghasilkan dolar. Sebelum itu, kita kalau mau nge-live nih guys, nah ini dia nge-live, sorry ini live. Kalau kita ingin berpenghasilan, kita harus daftar dulu ke agensi. Gimana sih bang cara daftar ke agensi? Gampang sekali. Sebelum kalian ingin daftar, kalian harus memiliki dulu aplikasi lainnya ya. Ke Play Store dulu kalian download. Kalau gak mau download di Play Store, saya udah siapkan linknya di deskripsi. Kalian tinggal klik aja linknya ya guys. Nanti kalian download aplikasi IQ-nya, terus buka. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini tandanya. Ini akun saya aja ya. Untuk cara nge-labnya gampang sekali. Kalian tinggal klik lab. Kalian bisa pilih di mode labnya, kalian mau nge-lab apa, mau nge-lab game atau versus kalian cari teman baru, multi tamu, atau kalian mau solo. Oke, sebelum jauh menjelaskannya, jika kalian ingin jadi host di aplikasi Like ini, kalian bisa cek di Instagram gua, DM gua, subscribe dulu ya, terlebih dahulu subscribe dulu channel ini. Terus kalian DM gua, nanti gua daftarin ke agensi untuk kalian jadi host. Untuk itu kalau misalkan nih kalian udah daftar ke agensi, nanti kalian akan ada pesan di sini ya guys, di link official nih, yang ini nih. Gua jelasin ya, waktu bentar. Nanti di sini itu ada pesan. Yang pertama ini nih, ini guys, jadi kita akan ada DM dari IQ official, lalu kita klik di sini, nanti kita akan dibawa ke website IQ. Di website IQ-nya kita akan ditunjukin bagaimana cara pendaftarannya. Tidak ada jaringan, sorry guys, mungkin karena gua udah semua mendapat konfirmasi ya. Untuk teman-teman yang udah punya aplikasi IQ-nya, ayo follow dulu akun gua ya guys. Nah, nanti itu tampilannya kan seperti ini guys. Live di sini dikasih penjelasannya. Jika kita udah dikonfirmasi sama pihak IQ-nya, kita hanya meneruskan gimana cara pendaftarannya, karena di sini udah tertera cara pendaftarannya kayak gimana. Nanti kalian tinggal tunjukin arahan itu. Setelah kalian udah tunjukin arahannya, maka kalian akan dapat lagi pesan seperti ini. Ini gua di akun kedua gua ya, yang semalam real untuk gua jadi tutorial untuk teman-teman, sharein biar teman-teman tahu bagaimana sih cara daftarnya. Begini ya, karena gue pertamanya udah daftar. Oh ya, untuk teman-teman kan pasti bingung gimana sih bang cara daftarnya. Daftarnya sih gampang banget ya. Pertama kalian itu harus daftar dulu ke agensi. Nanti di agensi itu kita harus menyiapkan data-data kita seperti KTP, nama asli kalau yang udah punya KTP ya. Kalau belum ya kalian harus punya kartu keluarga. Kalau belum kartu keluarga apa, kartu pelajar. Kalau yang belum sama sekali ya nggak bisa, karena di sini harus menyediakan kartu identitas gitu lah. Kalau yang belum punya kartu ya gimana ya, jadi susah banget di sini. Nanti kalian harus masuk dulu ke agensi lalu daftar kayak gue. Kalau kalian pengen, gue jelasin lagi ya kalian lagi, kalau kalian pengen daftar jadi host ke agensi, kalian cukup DM gue di Instagram gue. Instagramnya udah gue siapkan linknya di deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow, dan di sini di YouTube-nya jangan lupa di subscribe. Nanti gue bakal respon.
Oke, cara pendaftarannya gue jelasin, karena tadi kan udah dikasih itu ya, linknya sama like-nya. Jadi kita kan mendownload suatu apa, sebuah gambar gitu kan. Itu gue udah download gambarnya, dan seperti inilah penjelasan di like ini. Kalau kalian udah terkonfirmasi, maka kalian akan disuruh ada aplikasi ini. Apa, bukan aplikasi, tapi ada ini nih, kalian disuruh dibawa ke ini, kontrak, bodako kontrak. Jadi disitu, di bodako kontrak itu kita harus mengisi kontrak-kontrak apa aja yang kita isi gitu kan, perjanjian kontrak. Lalu kalian tulis personal info di sini, verifikasi identitas kalian yang gua katakan tadi, harus kartu, punya kartu keluar, kartu pelajar atau KTP, dan juga di sini agensi kode. Nah, ini yang kalian sulit. Kalau kalian belum daftar ke agensi, maka kalian akan susah. Di sini gak akan bisa. Ini dia agen kode. Kalian harus memiliki kodenya dulu, guys. Nah, lalu kalian disuruh satu, disuruh foto. Jadi di sini itu foto untuk nama agen, suatu nama agensinya siapa. Dan di sini kita harus ambil foto sama nama agensinya tersebut. Dan di sini kita diterapkan kontrak mau berapa bulan kita disediakan kontrak. Di sini udah disiapkan oleh Likee. Kita pengen kerja selama 3 bulan di Likee biar dapat penghasilan, bisa. Kalau ingin full 1 tahun bisa juga, 365 hari. Nanti kalian pilih aja salah satu itu. Menurut gue sih sudah saranin kalian pilihnya yang kedua ya, yang 1 tahun biar lama, nanti dia bisa diperpanjang lagi tahun kedua. Nanti kalau udah, kalian akan seperti ini, udah review. Kalau kalian udah terkonfirmasi, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita tunjukkan lagi ya, kita tunjukkan lagi punya gua ya, akun kedua gua ya. Nah, kalau kalian udah terkonfirmasi oleh agensi, maka pihak Likee juga akan membuka peraturan kontrak ini. Tapi kalau kalian belum terdaftar di agensi, maka di pihak Likee tidak akan membuka penyiar kontrak. Nah, ini kalau kalian udah mengisi data-data formulirnya, periksa kontrak. Nah, kalian lamaran diterima tuh kan, gua ini di akun kedua gua ya guys, karena ini buat tutorial. Karena kebetulan kalau ke akun pertama gua itu udah gak kelihatan lagi dari DM dari aplikasi Likee-nya, jadi gua susah jelasinnya. Jadi ini kan enak, bisa gua jelasin untuk teman-teman yang belum daftar. Ayo daftar dulu, yang udah daftar ayo semangat, karena di sini kita bisa menghasilkan dolar, pundi-pundi dolar. Bang, gimana sih cara dapatin dolarnya? Gampang banget, kalian cukup live streaming. Entah itu kalian mau main game atau mau show gitu kan sendiri atau berdua gitu, biar ada temen sendirilah, tapi kita menyiapkan dua akun gitu kan. Terus didapetinnya gimana? Gampang banget, nanti kalian akan ditunjukin arahannya. Nanti kalau kalian dapet target, kalian bakal digaji sama Likee, karena diisi formulir tadi itu kita mengisi bank, nama bank kita, nomor rekening kita. Nah, nanti kalau udah live, kita bakal dapat beans. Apa sih itu beans? Ya, ini dia. Ini yang bisa apa ya namanya? Bisa menukarkan suatu barang menjadi dolar. Lihat guys di sini ya, 210 bin dihargai 1 dolar Amerika Serikat. Jika kalian udah memiliki 4200 buncis atau beans, kalian baru bisa ditukarkan 210 1 dolar kali 10 2100, berarti antara 20 dolar ya guys,
$20 kalian baru bisa mengambilnya. Bener ya, $20. Iya betul, $20. Kalau udah mencapai 4.200 buncis dalam waktu 1 minggu kayak kalian bisa, atau 3 hari, langsung dengan tepat waktu kalian bisa ngambil. Atau mungkin kalian ingin ditargetkan 1 bulan sekali, ingin biaya pertambatannya lebih tinggi, bisa di sini karena kita disarankan untuk mengambilnya 1 minggu sekali. Di sini ada keterangannya tentang pengguna dengan kata sandi yang benar dapat di menguangkan buncis atau menukar buncis dengan berlian. Jika Anda lupa dengan ingin mereset kata sandi, ketuk lupa sandi. Jika ada pertanyaan, ketuk umpan balik. Di sini ada aturannya juga, aturan penguangan. Anda perlu minimal 4.200 buncis untuk mengirim permintaan peruangan, jumlah penguangan maksimal 1.500, 1.050 buncis. Anda hanya dapat menguangkan sekali seminggu, jadi kalian bisa seminggu sekali untuk mencairkannya. Istilah di sini kalian bisa gajian. Penguangan tunggal yang melebihi 1.000 akan diproses 25 sampai 30 hari. Jadi kalau $1.000 itu sama dengan, kalau ya ambil aja kita 15.000 lah, $1 sama dengan 15 juta kalian harus, anjir gak tuh kalian mengambil. Oke guys, kalau udah paham thank you. Kita lanjut ke aplikasi Hakuna ya. Kalau di sini kalian masih belum paham, silahkan DM gua di Instagram gua, linknya udah siapkan gue di deskripsi, atau langsung DM ke akun likey gua nih, JXD. Oke guys, ada lagi aplikasi penghasil dolar yang kedua. Ini dia Hakuna. Di Hakuna kalian cukup streaming beberapa jam atau beberapa menit, minimal sih 1 jam atau 2 jam, maka kalian akan mendapatkan ini guys, ini akan mendapatkan bintang. Mudah sekali dapetin bintangnya, cukup siaran 1-2 jam kalian dapat bintang. Dan bintang juga dapat gampang sekali didapatkan. Untuk teman-teman yang belum tahu aplikasi Hakuna itu apa, aplikasi Hakuna itu sama, gak jauh beda sama Likee, cuman di aplikasi Hakuna kita hanya ini loh, hanya siaran langsung doang. Tapi kan di Likee bisa siaran langsung, bisa upload video. Di sini enggak, kita hanya disarankan untuk streaming aja. Nah nanti kalau kalian udah memiliki banyak bintang, di sini kalian akan tertera berapa penghasilan kita, di sini jumlah dolar minimal, di sini bintang yang harus kalian dapat yaitu 270 bintang, 278 bintang sama dengan $1, dan minimal penarikan itu adalah 14.000 bintang. Gampang banget ya guys, sumpah gampang banget. Kalian cukup live 1-2 jam, kalian dapat penghasilan dari rumah ke... Ini legit banget ya guys aplikasinya. Ini dia kayak gini ya guys, dalam berandanya seperti ini, kita akan direkomendasikan yang populer. Tapi kalau kalian ingin live streaming atau pengen nge-live nih, di sini ada nih, di sini gue udah tulisnya di sini tuh. Kalau kalian pengen ada orang lain di sini, kalian tinggal klik multi tamu sini, temenin curhat, tulis dulu judul kalian ingin ada video, kalian bisa klik video. Tapi kalau kalian hanya radio, hanya dengan suara aja, kalian klik radio aja. Di sini kalian pilih jumlah tamu. Kalau kalian masih pemula malu dengan awal-awal, kalian klik aja kosong lalu mulai siaran. Tapi kalau kalian ingin masuk biar banyak orang, kalian klik 3 tamu tadi. Oke, kita keluarin dulu ya guys. Oke, mungkin itu aja ya guys yang bisa gue jelaskan untuk saat ini. Untuk mau tanya-tanya silahkan komen di bawah atau langsung DM ke akun IG gue, linknya udah gue siapkan di deskripsi, atau langsung DM ke aplikasi ID gue di LikeyJXD juga, nanti gue akan respon secepatnya. Terima kasih, itu aja yang bisa gue jelaskan
Untuk selebihnya silahkan subscribe, nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan info-info menariknya dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.